Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SDI Tahan Mukmin. Saya punya dua narasumber. Yang ini namanya Sabika, yang ini namanya Kiandra. Tadi pagi kalian berdua sarapan apa? Telur pakai nasi goreng. Kalau aku Kiandra, Akmil sama udah itu aja. Oh, kalian udah mandi belum? Udahlah. Kalian udah minum susu? Udah. Di rumah suka baca buku nggak? Enggak. Kalian main HP-nya sering atau jarang? Sabtu minggu doang. Aku juga. Kalau aku Sabtu minggu doang juga sih. Kalian itu suka bermain atau belajar atau olahraga? Belajar. Kalian itu udah pernah ke mall? Udah. Main apa aja? Ngapain aja? Ada mobil-mobilan. Ada playground, yeah. Zone. Kalian tahu mau ke Kelapa Gading? Tahu. Kalian pernah ke situ? Pernah. Kalian itu punya itu nggak, punya peliharaan gitu? Punya. Apa? Kiandra, apa? Kamu kan pernah bilang ke aku kalau kamu itu kan punya gugu, tapi kamu megangnya pakai sarung tangan. Apakah benar? Sabika, kamu apakah punya peliharaan? Punya ikan, kelinci, ikan suwir atau ikan lele? Ikan komang. Ikan yang harta kecil itu loh. Ikan cupang. Iya, sama satu lagi. Kelinci sama burung. Oh. Kalian itu di rumah suka bantu orang tua kalian enggak? Suka. Bantuin apa aja? Kalau aku suka bantuin orang tua aku kayak ya masak, telur gitulah. Gitu ada. Pokoknya kayak gitulah. Aku suka bantuin nyapu. Aku suka bantuin nyapu, ngepel sama cuci piring. Kalau aku juga suka bantuin cuci piring sama masak. Mak, kalau masak sih cuma telur ya. Kamu nggak bisa masak yang lain? Bisa sih, tapi kan agak bahaya gitu. Oh. Kalian udah tahu belum? Nabi itu ada berapa? Ada 25. Oke, kalau kalian itu agak susah, aku mau pertanyakan soal matematika deh. Bisa enggak? 5 dikali 5? 5 dikali 5? 10. Enggak tahu. Kalau enggak bisa, 1 dikali 1? 1. 2 dikali 2? 4. 4. 2 ditambah 900. Astagfirullah. 902. 900. Aku sih juga enggak tahu ya. Kayaknya benar deh. Kalau salat sering atau jarang? Sering. Kalian kalau mengaji sering atau jarang? Jarang. Aku mau nanya nih, Kiandra, kamu ngaji sama siapa? Aku ngaji sama Pak Hasbi. Kalau Sabika? Ngaji sama Pak Agung. Siapa yang udah pernah makan ramen? Saya. Belum. Siapa yang udah pernah makan di McDonald's? Aku pernah. Siapa yang pernah ke Hong Kong? Enggak. Aku pernah. Pas kapan? Pas waktu Maci Ucil. Umur berapa? Kayaknya 3 atau 2 deh. Jadi kamu gak inget kalau kemana aja? Ke Disneyland naik kereta yang Mickey Mouse. Makanan favorit kalian apa? Kalau aku steak, telur, sosis sama kerang. Kalau aku ayam goreng, nugget, mie sama telur. Kalau kalian film kesukaannya apa? Kalau aku Legend Ali, Upin Ipin sama SpongeBob sama
sama itu apa namanya Quraish Bintang sama Hafiz Hafizah sama Kiko. Kalau aku SpongeBob terus sama Agent Ali. Kalau Kiandra SpongeBob doang. SpongeBob itu yang kalian tahu karakternya apa aja? Patrick. Sini aku kasih tahu. Karakternya di SpongeBob yang aku kenal itu Nyonya Puff, Pearl, anaknya Tuan Krab sama Tuan Krab, sama SpongeBob sama Patrick, sama orang tuanya SpongeBob, sama kakaknya Patrick, sama Patrick. Bukan. Iya Patrick sama Patrick, terus sama adiknya Patrick. Yang kata Tupai, apa? Sandy. Aku suka Sandy. Aku tahu Sandy dan saudara-saudaranya sama sama siapa tuh namanya? Itu loh. Squidward. Iya, betul. Udah itu doang. Iya. Kalau kalian? Aku sama kayak kamu. Aku juga. Oh, kalian kalau di Upin Ipin mau aku jelasin dulu enggak? Mau. Kalau di Upin Ipin ada Upin sama Ipin, Mei, Jarjit, Mail, Fizi, Esan, Kak Ros, Opah, Cegu. Kalian siapa yang punya kakak? Aku punya. Aku punya. Abang itu kan ada kakak sepupu. Oh, kakak sepupu. Aku kalau kakak sih ada sepupu. Siapa yang punya abang? Aku tapi aku abang sepupu. Aku ada. Cuman punya adik. Aku punya abang sama adik. Aku abang sepupu. Nama abang sepupu aku itu namanya Abang Aksi. Kalau Sabika sih aku udah tahu ya, karena kan sekolah di sini abang kamu Sab. Ya. Namanya Abang siapa? Atala. Namanya kakaknya Sabika adalah Abang Atala. Kalau Kiandra, kakak sepupunya? Namanya aku nggak tahu, pokoknya itu kakak sepupu deh. Siapa yang punya adik? Saya. Adik aku cowok, namanya Kiyo. Siapa yang udah pernah pakai bedak? Saya. Pas didandanin saya. Itu. Pas fashion show. Iya, seru banget. Aku mau nanya deh. Kamu suka makan apa? Aku suka makan steak, sate, sama burger, kentang goreng, terus sama pizza. Kayak kamu udah tahu kan makanan kesukaan kita? Oh iya, aku udah tahu sih. Makanan kalian steak kan? Terus kalau aku sih kerang, ayam goreng sama kepiting. Katanya tadi udah steak. Iya, steak. Kalau kalian sekolah di sini enak enggak? Aku sih enak. Aku enak. Seru. Siapa yang uang jajannya kadang di sekolah 12.000? Saya. Saya. Siapa yang kadang uang buat kalau marketing 20.000? Saya. Nanti kan kata Pak Nasir, nanti kelas 4 kita super camp tuh. Iya. Nanti, tapi aku takut enggak dibolehin. Aku mau sih dibolehin, tapi enggak mungkin boleh. Karena kakak ibu aku itu, aku kan panggilnya Momom. Kata ibu aku tuh banyak nyamuk. Enggak kok, di situ enggak banyak nyamuk. Kalian bisa suara kuntilanak? Enggak. Aku bisa. Coba. Kalian bisa suara. Kalian mau enggak sepanjang kita ngomong bahasa Malaysia setengah-setengah? Aku enggak bisa. Enggak bisa. Kalian berdua kalau enggak bisa jadi Susanti aja. Enggak. Susanti kan orang Indonesia. Enggak. Nanti yang nonton enggak tahu lagi. Iya ya, teman-teman nanti enggak tahu. Jadi gimana ya? Kita omongin tentang apa ya? Liburan. Nah, liburan.
liburan, iya ya. Aku, siapa yang udah pernah ke Bali? Aku pernah. Di Bali itu tuh seru, Mbak. Ibu aku doang yang pernah ke Bali. Pantainya banyak banget. Adem enggak di situ? Banget. Enak sih ya, tapi kadang panas. Kalau siang suka hujan enggak? Kalau siang kayaknya aku nggak tahu deh, soalnya aku waktu ke Bali di hotel tidur siang sih, jadi nggak tahu hujan atau enggak. Siapa yang pernah ke Jogja? Aku. Cuma ibu aku doang. Itu kampungnya ayah aku. Ah. Itu tuh di Jogja tuh seru ya, di kampungnya itu seru ya kalau mainnya. Bisa main di kali. Terus kalinya ada yang pendek, yang siapa yang pernah ke puncak? Aku. Waktu itu aku pernah ya? Oh iya, aku pernah. Kalian siapa pernah enggak yang ke masjid yang banyak mainannya itu loh di puncak? Aku enggak pernah. Aku pernah. Kamu tahu enggak, Sap? Di situ kamu beli apa mainannya? Kalau aku beli waktu itu aku beli itu loh. Lupa, aku beli yang mainan pencet-pencetan. Siapa di sini itu nyaman di sekolah ini? Saya. Aku nyaman banget karena banyak temannya. Iya. Iya, aku juga. Kalian udah pernah lihat awan warna pink belum? Aku udah. Pas sore-sore aku pernah lihat. Kalian suka hewan apa? Kalau aku suka, karena aku punya kucing, jadi aku suka kucing. Tapi aku suka monyet tau, monyetnya yang masih bayi tau. Yang masih bayi yang bisa digendong. Iya, lucu banget yang bisa digendong pakai tangan. Itu sih lucu ya. Apalagi yang udah terlatih. Punya kita sediain rumah kayak rumah Barbie, tapi gede. Terus dia bisa mandi sendiri, tau gak? Terus buka kulkas sendiri, tidur sendiri. Kalau aku sih suka hewan bentar ya. Hewan apa? Hewan kelinci ya. Apa? Kelinci. Oh, kamu suka kelinci. Kalau aku suka kelinci. Kalau hewan yang paling aku suka sih kucing. Sama dong. Hewan yang paling aku sukain banget adalah kucing yang bisa masuk ke sendal Crocs. Tahu enggak? Nih. Kalian pernah lihat hamster yang main obi itu enggak? Pernah. Hamsternya jago ya? Iya, kayaknya itu sih udah terlatih ya. Itu kocak banget sumpah. Iya. Siapa yang kucingnya pernah dipakein baju sekali? Aku pernah sekali. Tapi pakai baju aku, tapi bajunya pakai baju aku yang masih bayi. Kucing kamu cewek apa cowok? Cewek. Namanya? Namanya Shelen. Kayak nama manusia ya? Kalian lebih suka belajar atau membaca buku? Kalau aku belajar. Aku lebih suka itu apa tuh, membaca. Teman-teman, demikian podcast YouTube SDT Al-Mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.